Sudah bersyukurkah kita? Wisi Z.A. Narasinghe. Sudah bersyukurkah kita atas keberhasilan satu dari jutaan sperma yang memulai keberadaan kita? Sudah bersyukurkah kita atas keberhasilan kita berperang melawan ribuan penyakit, sehingga kita tetap bisa berdiri hingga saat ini? Sudah bersyukurkah kita atas tersedianya jutaan liter oksigen dan air yang membuat kita tetap bernafas dan tidak mati kekeringan? Sudah bersyukurkah kita atas setitik ilmu pengetahuan yang dapat kita serap dari hamparan ilmu yang Tuhan berikan? Sudah bersyukurkah kita? Terkadang kita baru bisa bersyukur bila melihat orang lain lebih rendah. Kita bersyukur naik sepeda bila yang lain jalan kaki. Kita bersyukur punya rumah sederhana bila yang lain tidak punya. Kita bersyukur makan nasi garam bila yang lain tidak bisa makan. Kita bersyukur karena sehat walafiat bila melihat orang terbujur lemah di rumah sakit. Kita hanya bisa bersyukur bila mendapat nikmat berlimpah, dapat pasangan terindah, dapat keturunan mempesona, dapat kedudukan megah, dapat kehidupan yang mewah. Namun, itu pun hanya sebatas kata-kata. Alhamdulillah. Setelah itu, semua biasa-biasa saja. Dan kita lebih tidak mudah bersyukur bila musibah melanda. Kita tidak sadar bahwa musibah terkadang menghindarkan kita dari masalah. Kita tidak mengerti bahwa penyakit menghapuskan kita dari dosa. Kita tidak paham bahwa cobaan demi cobaan membuat kita semakin perkasa. Ternyata kita memang tidak mudah bersyukur. Kalaupun bersyukur, hanyalah sebatas kata-kata tanpa kesungguhan dan perbuatan.